Berikut adalah materi dan soal belajar dari rumah di TVRI untuk kelas 4 hingga kelas 6 SD dan sederajat hari Rabu 13 Mei 2020. Pada tingkat SD kelas 4 hingga kelas 6, materi belajar dari rumah yakni mengenal masyarakat Bugis Makassar. Berikut pertanyaan atau soal belajar dari rumah di TVRI untuk kelas 4 hingga kelas 6 SD hari Rabu 13 Mei 2020. Soal pertama, menurutmu, apa saja kehebatan orang Bugis Makassar pada masa lalu berdasarkan tayangan tadi? Soal nomor 2, bagaimana cara membuat perahu pinisi? Ceritakan dengan singkat kepada keluargamu. Soal nomor 3, apa yang bisa kita teladani dari Bapak Muhammad Jafar, pembuat perahu pinisi? Mengapa? Untuk menjawab pertanyaan ini, kamu bisa menyimak tayangan Belajar dari Rumah di TVRI edisi Rabu 13 Mei 2020 nanti. Jadwal Belajar dari Rumah di TVRI hari Rabu 13 Mei 2020 meliputi pukul 8 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat ada Jalan Sesama Sehari-Hari untuk PAUD. Pukul 8.30 hingga 9 waktu Indonesia Barat, ada Sahabat Pelangi, Chandra Oh Chandra, untuk SD kelas 1 hingga kelas 3. Pukul 9 hingga 9.30 waktu Indonesia Barat, ada Mengenal Masyarakat Bugis Makassar, untuk SD kelas 4 hingga kelas 6. Pukul 9.30 hingga 10 waktu Indonesia Barat, ada Membaca Itu Asik untuk SMP dan sederajat. Pukul 10 hingga 10.30 waktu Indonesia Barat, ada Matematika Itu Menyenangkan untuk SMA dan sederajat. Pukul 10.30 hingga 11 waktu Indonesia Barat, ada Mendidik Anak untuk Parenting. Pukul 21.30 hingga 23.30 waktu Indonesia Barat, ada film Mondok. Jadwal ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan penyiaran TVRI dan Kemendikbud. Perubahan jadwal akan diinformasikan lebih lanjut. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Selamat belajar! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!